Ya, Dreambox Indonesia. Saya dengar-dengar dari teman-teman musisi kalau Rian The Massive itu adalah anak yang ranking dan punya peringkat di sekolah dulu. Benar, Rian? Lumayan. Tapi hari ini, Rian, kami ingin melihat kelebihan itu. Dan Rian, kamu pernah ikut kuis sebelumnya? Pernah beberapa kali. Pernah dapat hadiah besar? Pernah. Berapa waktu itu? Berapa juta? Berapa puluh juta? Ya. Kira-kira hadiah kamu waktu itu sama nggak dengan hadiah kita hari ini? Apabila kamu berhasil menembus Dreambox ini, maka hadiah 50 juta rupiah siap dibawa pulang. 50 juta rupiah. Yang ini kurang. Ini kurang? Yang itu udah berapa tahun yang lalu? Oh, itu udah berapa tahun yang lalu. 50 juta kurang? Kurang ini? Kurang. Penonton kita kasih? Kasih. Jangan main dong. Kita kalikan dua, 100 juta rupiah. Salaman dulu. 100 juta saya kalau kau berhasil. Oke, sebentar lagi kita akan melihat Rian dan timnya. Mampukah mereka membawa pulang 100 juta rupiah di Dreambox? Dreambox. Di babak ini, perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan dengan 1 kali kesempatan minta tolong pada timnya. Setiap pertanyaan bernilai 1 juta rupiah. Jika semua pertanyaan bisa dijawab, mereka mendapat hadiah istimewa dalam Dreambox. Saatnya kita mulai babak Dreambox. Rian, Anda siap? Siap. Kita mulai. Pertanyaan pertama. Ini gampang. Pada kata bahagia, ada berapa huruf vokalnya? Waktu 10 detik. Dihitung. Tiga. Pada kata bahagia, ada berapa huruf vokalnya? Tiga. Kalau sudah yakin, saya kunci Rian. Oke, boleh bersuara. Ya. Satu. Waktu sudah habis, saya tidak bisa mengulur waktu. Satu. Saya kunci satu. Ya. Tidak mau minta tolong? Tolong nih. Minta tolong. Oke. Okay. Silakan ke timnya juga boleh. Ada berapa huruf vokal? Empat. Oke, okay, sama-sama empat. Ada yang beda, Wahyu. Oh, iya. Wahyu berapa? AI. Empat juga. Oh iya, AI ya. Ya, empat. Rian berarti merevisi 3-1 jadi 4 ya. Saya kunci itu? Ya. Kita kunci 4. Fasilitas minta tolong dipakai di pertanyaan pertama. Dia mengalami kesulitan dengan kata bahagia. Oke, jadi dalam kata bahagia ada berapa huruf hidupnya atau huruf vokalnya? Jawabannya dia 4 dan itu jawaban yang benar sekali. Ya. Sekali. Kita menuju ke pertanyaan kedua. Siap? Siap. Oh, hai. Tari samba berasal dari negara mana? A. Spanyol. B. Brasil. B. Brasil. B, Brazil. Brazil, oke. Okay. Ya. Kita kunci dengan Brazil? Ya. Bukan Spanyol? Bukan. Dan kita kunci Brazil! Tari samba berasal dari negara mana? Banyak orang yang taunya Brazil. Dan yang benar ternyata... Brazil! Benar! Bagus sekali. Anda luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kota Stockholm adalah nama ibu kota dari negara mana? Swedia. Kota Stockholm adalah nama ibu kota dari negara mana? Sweden.
Swedia. Swedia. Waktu sudah habis. Pasti dan yakin saya kunci. Yakin? Kita kunci! Kota Stockholm adalah nama ibu kota dari negara mana? Begitulah pertanyaannya. Dan ternyata ibu kota Swiss adalah Bern dan Swedia adalah Stockholm. Yeah. Benar. Kita menuju ke pertanyaan ke-4. Here we go. Pertanyaannya, ASEAN adalah organisasi perkumpulan negara di Asia Tenggara saat ini. Sebutkan 5 negara ASEAN yang berbentuk republik. Tadi kamu bilang sekitar 12-13. Cukup 5. Indonesia. Indonesia, catat. Filipina. Filipina, catat. Waktu. Vietnam. Vietnam, catat. 3. 2. 1. Laos. Laos, satu lagi. Saya satu harus lagi mengunci ini. Kalau Anda tidak berhasil, Anda gagal di sini. 5. 4. 3. 2. Singapura. Satu, Singapura. Kita kunci. Jiwa, tegang. Tegang, bandnya tegang nih. Woi. Bandnya tegang. Doain dong, doain dong. Doain dong. Ayo, ayo. Oke, pertanyaannya sebutkan 5 negara ASEAN yang terbentuk, yang berbentuk republik. Dia menjawab, Indonesia. Indonesia. Benar. Kedua, Filipina. Filipina. Benar. Yes. Keempat, Laos. Laos. Benar. Yes. Kelima, Singapura. Singapura. Benar. Yang terakhir, Vietnam. Dan ternyata Vietnam adalah negara yang berbentuk republik. Benar semua. Satu pertanyaan lagi, dan 100 juta rupiah pertama kali akan dibawa pulang oleh Rian Demasif. Kita mulai. Pertanyaan terakhir sekaligus penutup di babak Dreambox ini. Kalau Rian berhasil, maka 100 juta rupiah siap dibawa pulang. Saat ini ada 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan pada awal kemerdekaan, Indonesia memiliki 8 provinsi. Kamu tahu? Oke. Dia tahu. Pertanyaannya, sebutkan 8 provinsi tersebut. Sebut aja dulu. Yang di kepala dulu, nanti bisa dikoreksi. Kita catat. Provinsi apa? Jawa Tengah. Jawa Tengah, catat. Kedua, lebih cepat. Jawa Barat. Jawa Barat, catat. Jawa Timur. Jawa Timur, cakap. Bali. Bali, catat. Ayo. Sumatera Barat. Sumatera Barat, catat. Sumatera Utara. Sumatera Utara, catat. Lebih cepat. Kalimantan. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, catat. Papua. Papua, catat. Satu lagi. DKI. DKI. Jakarta berarti ya? Ya. Oke, silakan. Ada yang mau direvisi? Jawa Timur jadi... Salam saya, jangan Jawa Timur kau revisi. Bali kalau kau mau revisi. Saya masih kasih waktu. Okay. Karena ini Bali, ada pertanyaan lagi. Bali, ganti... Bali ganti? Sulawesi. Sulawesi? Ya. Bagus. Waktu... Saya akan hitung, sorry. Waktu sudah saya undurkan begitu banyak. 5, 4, 3, 2, 1. Kita kunci. Sorry Rian, saya sudah berusaha membantu memberikan waktu dan memberikan beberapa clue. Karena saya sesuai dengan komitmen saya, kita akan keluarkan uangnya, tapi harus sportif. Pertanyaannya adalah, saat ini ada 34 provinsi di Indonesia, sedangkan pada awal kemerdekaannya Indonesia hanya memiliki 8 provinsi. Sebutkan semua provinsi tersebut, atau 8 provinsi itu kamu sudah menjawab. Jawa Tengah. Yang pertama,
ternyata jawaban Anda benar. Yang berikutnya, Jawa Barat, dan jawaban Anda ternyata benar. Yang berikutnya, Jawa Timur, dan jawaban Anda ternyata benar. Wow. Yang berikutnya, Sulawesi, dan jawaban Anda ternyata benar. Tinggal 3 lagi, empat lagi. Wow. Dan yang berikutnya adalah Sumatera Barat ya. Dan ternyata jawaban Anda yang benar adalah Sumatera aja. Anda gagal. Di sini sayang sekali. Tidak pakai barat, Sumatera saja, tapi tidak apa-apa. Tepuk tangan. Tegang sekali di studio kawan-kawan, silakan bergabung di tengah. Oh my God. Sedikit lagi, Rian Demasif. Sumatera ya? Sumatera. Seperti Sulawesi, Sulawesi aja. Sumatera dan Kalimantan, Kalimantan ya, atau Borneo. Sayang sekali. Ya, yang tidak terjawab Maluku dan sudah kecil, tapi tidak apa-apa. Yang kita perlukan cuma 8, tapi Anda gagal di sini. Maka total 9,2 juta rupiah siap dibawa pulang oleh Demasif. Dan sayangnya 100 juta rupiah gagal dibawa pulang. Dan Dedipki mendapat 2.750.000 rupiah. Terima kasih banyak semuanya. Tegang sekali kita hari ini. Relaxkan sedikit. Ingatlah quotes ini. Khawatirlah ketika kamu diam di tempat, bukan ketika kamu melangkah. Kita ketemu lagi di Dreambox Indonesia. I'll see you soon.